Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Ferry Petir. Awe lur lagi. Ini khusus hari ini kita review bersama Akila ya lur ini. Ya, di belakang ini ada truk Victor lur ya. Victor muatannya mie sedap. Jadi khusus muatannya mie sedap lur ini belakang ini. Ya gil ya. Awe. Halo. Ye. Tangannya bi. Awe. Malu iki lur. Ya wes lur ya, kita cek ae ki engkelan lur, oke? Okay? Oke, jadi seperti ini lur. Untuk depannya. Gil, jelas no Gil. Ngomong. Victor. Iye. Yeah. Victor. Tatap mata saya. Si Ojan. Tatap mata saya. Nah, ini baru pertama kali lur bersama si Kila ini. Nah, ini Victor-nya warnanya oranye lur. Ini tahun 97 ini. Jadi ini sudah dipanjangkan. Tak gendeng. Gendeng ya. Nih. Iya, enggak apa-apa. Ya. Ini lur. Mas Ferry. Boten. Nah, jadi Victor tahun 97 lur nih. Ini khusus muatannya mie sedap, ini juragannya. Juragannya ini orang Ngawi lur. Jadi punya beberapa unit untuk khusus muatan mie sedap lur. Ini baknya sekitar 8,5 engkelan lur ya. Ini nunut parkir sini. Ini yang bawa Mas Kresek ya. Ya bawa Mas Kresek ini. Ini kalau mie sedapan pasti ada sepertinya lur. Ada gapetnya. Ini kegunaannya gapetnya biar kalau muat itu lebih mudah lur, sama kalau di jalan lebih safety ya. Oke ya. Lebih safety. Ini habis bongkar klaten. Jadi ini modelnya borongannya sangu lur. Borongan sangu ya. Jadi Gresik, Klaten borongan berapa gitu lur. Muatannya tinggi ini mie sedap. Ini kalau muatnya sekitar 14 ton lah. Nyampe 14 ton tergantung muatannya lur. Kalau mie sedap saja ya ringan. Tapi kalau muatannya sama minyak sama ciki, kan ada cikinya juga. Mie sedap ini. Ini bannya yang depan orisinil ini. Orisinil. Si kilang ngamplok aja lagi. Ini lagi gendong apa deh. Nah, ini untuk belakangnya. Banyak kanisiran ini. Kanisiran aja. Yeah. Buat demi apa nih? Ini untuk parkirannya full sekali lur. Sama pinggir-pinggir. Merci. Ini sopirnya orang Kraus ini lur, teman saya juga. Nah, ini sudah kentengan lur. Kemarin ini ada suatu musibah lur ini. Ini jadi laka sama bis lur di Ngawi apa di mana itu saya tidak tahu. Ini dari jadi ini pulang dari kentengan lur. Untuk depannya ini katanya ringsek ya untuk depannya. Sekarang sudah mengerit lagi ini. Turun. Cit. Gila. Ini. Ayo, laku. Terus. Gil, mau naik? Naik ke dalam. Nggih. Yo.
dikunci apa ora iki? Dikunci gak lur? Oh, gak dikunci lur. Kira naik ini. Naik. Naik kena. Mana nyepir? Naik ke di. Oke, jadi ini sudah di dalam ya. Ini ada akilanya. Ini sabuknya dipakai gil biar aman, oke? Okay? Set. Sabuknya ngono. Ya, ini. Nek nyopir ngono carane, nggih ya? Ngono. Kudu setere ngono lagi. Ya, jadi untuk dalamnya seperti ini lur. Dalamnya seperti ini. Di atas-atasnya sudah. Dulu aku cerita. Si Akila. Ini gambar apa Gil? SpongeBob atasnya dulu. SpongeBob. Oke. SpongeBob. Nah, jadi atasnya sudah dikasih ini lur. Ini karpet ya. Karpet gulung itu lur. Ada gambarnya biasanya buat tidur-tiduran. Sama dikasih pring supaya tidak tetel. Untuk depannya seperti ini. Oke. Ini ada kotak alatnya juga ini. Nah, kalau kotak alat seperti ini lengkap lur biasanya ya. Ada kotak alat. Ya. Ada tampar-tampar juga. Kuwi apa kir? Ngono. Piye nek pengeleng piye? Enak sopor lah kia ya. Jadi dalamnya ya termasuk ini bersih lur ya. Sudah dicat hijau supaya terlihat lebih rapi ya. Bolong. Ini goglak sih. Nah ini yang bikin adem panas sih. Teman-teman pasti tahu ya yang pernah nyopir Victor. Ini kalau mau nanjak itu, kalau mau nyatu itu, wah, adem panas lur. Apalagi kalau persnelengnya sudah goglak. Jadi harus mengepaskan lur. Kalau Victor itu kan rentan gerak-gerok ya. Gerak. Nah, untuk koplingnya ya mounting. Ini sudah power steering. Wah. Ini spelengnya rentu akeh lur ya. Sudah. Spellingnya sedikit banyak. B, jeng, go, gue turun ya, oke? Okay? Ini belakangnya nggak ada tempat tidurnya, lu nggak ada kasurnya maksudnya. Ini berkasurkan, kerdus. Tapi anget lu nih kerdus nih, aku tahu mergane. Ini nggak ada kasurnya nih, tapi cukuplah luas juga untuk Victor ini daripada Mercy nggak ada tempat tidurnya, oke? Okay? Ini kentangan baru, cacetan baru. Ini bosnya mempunyai beberapa truk unit loh, ada 5 lebih lah kayaknya. Wah, gak tetel piye nggak seneni, piye nih seneni, boklek ini. Bisa lihat sendiri untuk jok-joknya ya masih bagus semua. Kontak. Oke, joknya jadi masih bagus semua, tumbal sampingnya nggak ada tutupnya ini. Udah lor ya, ini sudah mau maghrib.
Jadi saya mau bawa pulang si Kila dulu. Nanti anak kecil sawanan melaksan ini bu ya aku. Oklek nek dadal kabeh piye? Saya tak turun dulu lur. Ya jadi cukup sekian untuk video kali ini ya lur, untuk review kali ini khusus bersama si Kila ini sambil ngomong sambil review. Oke. Masuk pokoknya. Jadi untuk truknya ini ya masuk juga ini. Ini sekitar harganya ya sekitar 100 lebih lah lur. 130 sampai 40. Kalau 100 juta ya enggak mungkin kalau panjang ya. Victor itu kalau panjang lebih mahal lur. Oke. Ini panjangan dipanjangan sendiri. Supaya muat banyak. Kalau muat ini sedap itu. Pokoknya terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my.